Ini dia brownies coklatos yang enak, super lembut, no mixer, no oven, hanya dengan takaran sendok, dan sangat mudah cara membuatnya. Untuk kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita ke tahap pembuatannya ya. Dan jangan lupa kasih like-nya dulu buat aku. Oke, tahap pertama ini aku masukkan telur sebanyak 2 butir. Kemudian gula pasir, di sini aku pakai 4 sendok makan. Dan SP, di sini aku pakai 1 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai pucat dan mengembang ya. Nah, ini sudah mulai pucat dan mengembang. Lanjut terus, kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah seperti ini sudah pucat. Oke. Kemudian aku tambahkan tepung terigu 5 sendok makan sambil diayak ya, supaya tidak ada yang bergerindil. Nah, setelah ini aku tambahkan 2 saset coklatos drink. Sebenarnya sama aja caranya kayak kemarin waktu aku bikin bolu dengkau. Tapi di sini bedanya aku pakai coklatos drink sebanyak 2 saset dan takarannya aku tambahin ya. Oke, setelah ini aku ayak. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, aku tambahkan 5 sendok makan air putih dan aduk-aduk lagi sampai merata. Oke, setelah ini aku tambahkan 6 sendok makan kental manis. Dan ini yang terakhir, aku masukkan 5 sendok makan minyak sayur. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Nah, ini sudah tercampur merata. Nah, ini aku udah siapkan loyang yang sudah aku olesi dengan margarin. Kemudian langsung aja masukkan adonan browniesnya ke dalam loyang. Oke, ini siap aku kukus ya. Nah, ini aku udah siapkan kukusannya. Ini sudah panas. Langsung aja aku masukkan adonan browniesnya dan tutup masak kurang lebih 30 menit.
Dan taraaa, ini dia hasilnya, brownies coklat toast yang enak, super lembut, no oven, no mixer, cuma dengan takaran sendok, dan gampang banget cara membuatnya. Kalian pun bisa ya membuatnya di rumah. Dan di sini untuk toppingnya aku cuma pakai coklat batang yang aku tim dengan margarin ya. Terus aku taruh di atasnya, hasilnya enak banget. Oke, untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga ya, supaya aku tambah semangat bikin video resep lainnya. Dan yang sudah nonton video aku sampai selesai, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.